Oke, teman-teman, so ya, jadi video kita kali ini kita main All-Star Tower Defense. Dan ya, gue pengen coba untuk solo raid yang paling baru ya, yang Han, oke? Dan di sini gue pengen coba combo Katana Man sama Asta. Dua ini, Pak. Ya, dua ini. Kenapa? Karena ini Asta GG banget gitu kan. Dia bisa ngerubah semua elemen jadi holy, anjir, jadi yang putih, elemen yang putih ya, bisa ngerubah gitu. Dan itu akan sangat ngebuat Katana Man gue ini damage-nya gila banget, teman-teman ya. Makanya semua orang pada pakai Katana Man buat di raid yang baru, dan katanya sih bisa solo. Gua nggak tahu, kita coba aja, teman-teman ya. Sebenarnya gue agak takut sama air unitnya sih. Cuman si Asta ini kan dia air unit ya, kalau nggak salah, ya nggak sih? Kalau nggak salah dia satu kali upgrade aja air unit atau apa gitu. Pokoknya dia cepet banget untuk bisa nyerang air unit lah. Makanya agak gampang kayaknya, teman-teman. Walaupun gue jarang pakai Asta juga sih sebenarnya sih. Si Katana Man aja gue baru dapat ini seminggu lalu, gue baru dapat, teman-teman ya. Dan ya, di sini gue bawa Meliodas juga. Ini untuk duit aja sih sebenarnya sih, buat attack boost sama 20% duit. Ya gue nggak pakai dalam game nanti. Osi udah pasti, BB udah pasti, dan gue pakai Speedwagon di sini karena kayaknya kita butuh duit yang lumayan banyak. Sebenarnya nggak juga sih. Sebenarnya Osi cukup gitu kan, cuman kayaknya agak kurang gitu. Gue pengen gue bisa taruh Asta sama Katana Man ini semuanya bisa gue taruh. Jadi kalau bisa lebih bagus lagi gitu kan. Makanya gue bawa Speedwagon. Cuma nggak tahu apakah bisa apa enggak. Kita coba aja ntar, teman-teman ya. So, iya udah, let's go, kita coba aja langsung lah ya. Semoga aja bisa gitu. Semoga aja bisa, karena jujurnya gue rada-rada takut juga sih. Tapi gue butuh nih op-opnya Hatengu nih. Kalau misalnya kalau sama orang ya di Discord itu tuh, waduh, bener-bener kacau banget. Kadang-kadang ada yang DC lah, kadang-kadang ada yang gak naro lah, damage nol lah, ya gitulah. Pokoknya kalian tau lah ya. Oke, let's go, kita langsung coba aja Han on the Blacksmith Village. Kita coba pakai Katana Man sama Asta combo 2 ini ya. Let's go. Alright. Oke, okay, let's go. Kita langsung taro Osi dulu kali ya. Kita main di sekitar sini aja kali ya. Ya, paling kayaknya bagus kita main di sekitar sini aja deh. Oke. Okay? Jadi nggak usah terlalu depan, biar kita ada waktu untuk farming dulu. Sama ntar gua akan taro Katana Man di sini mungkin ya. Apakah kuat? Harusnya sih kuat ya, harusnya ya. Karena nih Katana Man damage-nya lumayan juga loh. Lumayan, not bad banget. Apalagi dia bleed gitu kan. Jadi lumayan banget, dan dia hybrid juga lagi. Jadi harusnya sih kuat, harusnya ya. Dan di sini ada Asta juga untuk ngerubah elemen-elemen. Ini kan semuanya kan dark nih. Semuanya elemennya dark, tapi begitu ada Asta, semuanya akan menjadi holy, Pak ya. Elemennya jadi holy. Dipukul Katana Man, bedah, sakit banget, Pak. Sakit, sumpah sakit. Oke, kita bisa lihat darahnya 100.000, teman-teman ya. Which is oke, okay, sebenarnya nggak terlalu jelek gitu kan. Oke, okay, gue naikin Osi dulu aja kali ya. Ya, kayaknya masih bisa naikin Osi deh. Ini kita cepetin aja, kayak lama banget, buset jalannya, anjing, cepet, Bu. Oke, okay, darahnya masih 100.000-an, masih kuat lah kita, teman-teman ya. Ini satu aja udah cukup ini, tanpa kita perlu naruh banyak ya. Kayaknya gue bisa naikin lagi. Gue naikin lagi dulu kali ya. Gue naikin sekali lagi. Baru abis itu kita akan taruh Katana Man, oke? Okay? Alright, let's go. Gue taruh Katana Man. Kita tinggal taruh Asta nih. Taruh Asta. Asta paling bagus di sekitar sini kali ya, mungkin ya. Ya, kayaknya di sekitar sini udah oke okay sih. Oke. Okay. Kena kan ya? Kena buff Osi. Yang pasti harus kena buff Osi sih. Dan gue harus taruh Jeff CO juga, jangan lupa, Pak ya. Harus ditaro juga nih CO, karena kita butuh duit banget kan gitu kan. Jadi lumayan membantu ini Jeff CO, teman-teman. Oke, kita bisa lihat ya. Kuat ya, gila loh. Kita nggak upgrade loh ini. Ini bahkan gue belum buff nih. Gue buff dah tuh. Dipukul langsung elemennya berubah gitu kan. Gue butuh Asta lagi, coy. Gue butuh, I need new Asta. Karena agak ngeri juga gitu kan. Ini gue full auto skip, teman-teman ya. We'll see apakah bisa apa enggak. I don't know. Kita coba aja, oke. Okay? Oh, si Asta ternyata dari awal udah air unit. Oke, okay. This is good, man. This is game changing, cuy. Oke, okay. Alright. Gua akan naikin Osi dulu sebisa mungkin sampai wave 11 mungkin. Kita bisa mungkin ya sampai wave 11 gitu kali ya. Kayaknya gue butuh taruh Asta di sini satu.
karena gue pengen dia dari awal aja udah langsung jadi air gitu. Terus ini bisa nggak? Bisa lah ya. Oke, udah pada berubah kan elemennya. Makanya dia dipukul sama ini sakit banget pak ini pak. OP banget anjing ini. Katanamen ini OP banget nih. Jangan lupa kan katanamennya kita masih naikin ya. Kalau bisa sampai dia hybrid duluan sih. Karena kita butuh dia untuk bisa nyerang air unitnya. Yang gue takutin tuh air unitnya pak. Oke, gue taruh dulu. Oke. Kita slow dulu. Kita naikin OC dulu aja, enggak apa-apa, santai. Naikin si Speedwagon jangan lupa. Oke. Oke, ini udah pada ke slow sih, udah aman lah ya harusnya. Kita taruh satu lagi deh biar aman gitu kan. Kita taruh satu lagi karena ada decelerate lari kencang banget, buset. Sabar, santuy. Masih bisa sampai 20.000 mungkin masih bisa. Oke. Masih bisa. Nah, abis ini baru seharusnya kita udah bisa naikin sampai hybrid nih. Nah, udah hybrid ada udah GG nih. Udah hybrid GG kita udah bisa fokusin naikin OC dulu ya, teman-teman ya. Wah, dia udah web 11 lagi bisa kah? Oke. Kayaknya sih udah cukup lah ya. Gua akan taruh banyak katanamen di sini. Gua akan taruh katanamen semua sampai bisa hybrid semua lah ya. Gua taruh 3 katanamen di sini, cuy. Apakah kuat? Waduh, udah web 12 ya, teman-teman ya. Anjir, di katanamen lihat gak sih damage-nya 2M, Pak. 2M bleeding, gila. OP banget katanamen, co. Buat di raid ini, co. Wah, ini sangat easy sih. Dibandingkan waktu itu gue coba pakai Hatengu, coba pakai Tanjiro. Wah, gila, ini sangat easy banget. Sangat berbeda ya. Sangat berbeda. Wow, oke. Walaupun air unitnya nggak bisa di slow karena gue nggak pakai Hatengu gitu kan, tapi nggak apa-apa. Udah ada katanamen, udah aman ini. Hey. Ini udah berapa persen sih kamu? Oke, udah cukup ya. Kayaknya udah cukup deh. Kita farming cukup sampai situ aja ya. Kita akan taruh katanamen semua, oke? Kita akan taruh semua katanamen. Asta juga kayaknya akan gue naikin satu deh. Karena dia damage-nya lumayan loh sebenarnya. 2M kalau nggak salah. Hampir 2M kalau nggak salah damage Asta. Dan dia murah. Ya, split look. It's so murah, men. Oke, gue naikin Asta ya lah. Oke, gue akan naikin Asta nih. Kita coba. Udah segini cukup kali ya. Gua taro 4 katanamen dengan damage 2M sama 2 Asta. Ya, 2 Asta tapi enggak, yang ini belum full upgrade sih, ya udahlah ya. Yang ini udah hampir gitu kan. Udah damage-nya 1,8M. Oke, not bad, gila. Kuat enggak ya? We'll see. Gua terakhir kalah di sini kalau enggak salah nih. Kalah sama yang darahnya tuh sampai ratusan juta, ada yang ratusan juta kalau enggak salah darah. Ini masih 20M-an dong, masih gampang. Nah, ini nih. Sampai 300 juta nih yang kayak gini-gini yang biasa gue kalah nih. Kita coba aja kuat apa enggak ya. Semoga aja kuat ya. Tapi iya 2M kuat sih harusnya sih. Gila 2M abis itu dia kan elemennya ini lagi kan. Elemennya sama lagi. Elemennya tuh berlawanan gitu cuy. Jadi damage-nya sakit banget. Oh my god, ini decelerate kenceng banget. Oh my god. Stop. Oke. Itu agak ngeri sih. Agak ngeri ya decelerate-nya ya. Agak ngeri nih. Iya, biasa gue kalah juga sama Decelerate Dajjal ini, cok. But we'll see. Apakah kuat? Harusnya sih kuat sih. Kuat sih ini kayaknya sih. Gokil sih. Slow, ada slow di sini. Ada slow lagi. Ini yang penting itu kalian mesti taruh banyak slow sih. Mesti taruh banyak slow. Mesti kalian sebar juga astanya. Jadi dia dari awal tuh langsung dijadiin. Ini kan kalau kayak gini kan udah elemen udah jadi nih. Kayaknya kita bisa hapus aja kali ya. Ya, kita bisa hapus. Kita bisa hapus yang ini. Oke, karena udah ada bossnya, gue bisa naikin Asta yang ini, pak. Biar damage-nya sakit gitu kan, nah. Oke. Nah, ini, cu. Bisa ini, pak. Bisa, bener ya. Bener, berarti ini combo mematikan, guys. Combo katanamen sama si Asta. Ini mematikan banget, anjir. Lihat, look at this, man. This is so good, man. Oh my god, akhirnya gue bisa solo, cok. Kalau solo tuh enak banget tau gak sih, nggak perlu nungguin orang lama gitu kan. Oke, gue bisa taruh katanamen lagi maybe di sini. Oke, buat ngebantuin sedikit aja kali ya. Kayak 500.000 gitu damage-nya lumayan lah ya. Ini berapa sih 200.000? Nyampe gak sih? Kayaknya gak nyampe deh. Dibuff kan soalnya 250%. Gak nyampe, kayak 300.000-an dia. Tapi not bad lah. Gue mau ngebantu, berat juga liat tuh. Lawan bossnya pak. Lumayan berat sih. Tapi masih bisa cuy. Masih bisa cuy. Sakit banget buset ini katanamen. Gila sih. Wah, OP banget katanamen, pak. Wah, ini OP banget. Ini decelerate udah goodbye. Oke, gue udah confirm nih bisa ya. Dan katanya sih kalau solo
untuk dapetin opnya 20%, tapi gue rada nggak percaya sih, soalnya nggak mungkin lah ya, nggak mungkin, soalnya banyak subscriber gue yang coba solo dan nggak dapet juga sih. Ih, berhasil dong, gokil solo bro, tatanamen pakai Asta bisa, gokil. Dari kemarin gue coba pakai Tanjiro gak bisa, gue pakai Hatengu gak bisa, gak kuat. Ternyata pakai Katanamen kuat dan gue nggak dapet juga. 20% katanya kalau solo, mana nggak ada guys ya, tipu itu. Oke ya, video kita sampai sini aja ya, itu tipu yang bilang 25% solo tuh nggak ada ya teman-teman ya, sama aja, tetap aja 5% anjir. 5% tuh berasa kayak 1% tau gak sih, atau bahkan kayaknya berasa kayak 0,1. Ya itu dia teman-teman untuk video kita kali ini. Jadi buat kalian yang lagi struggle juga, mungkin lagi nggak tahu gimana caranya biar bisa solo itu rate yang satu itu, nah itu udah gue kasih tau caranya ya, dengan sangat mudah anjir, sangat mudah itu mah, sumpah sangat mudah banget. Cukup pakai dia Katanas, sama kalian tinggal pakai si Asta, udah itu doang cuy, sama Asta itu kayaknya. Bahkan gue tadi gak butuh pakai Speedwagon sih, tapi kayaknya boleh sih kalau kalian mau tambahan duit ya. Cuman ya ya udahlah ya, tapi kalau misalkan kalian punya CID si cheat ya Kageni, nah itu ya kalian nggak usah nonton ini lah ya anjing. Itu mah kalian udah bisa solo tanpa harus dapetin Katanamen, tanpa harus pakai Asta, gak usah, solo aja bisa itu mah. Imagine 15 M per berapa, 5 detik ya, itu kalau nggak bisa, kalau masih nggak bisa mah sedih banget anjing. So ya, itu ya teman-teman untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang nonton dalam sakir. Like jangan suka, dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe, kalau nggak subscribe, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye, ciao.